Ini gambarnya. Yes, gua udah ya, borong nasi. Sama juga guys. Jualan ringan. Hah? Apa saya itu? Jualan yang berat-berat, Bang. Apaan? Logaman gitu kan. Hah? Logaman. Yes. Jadi ini adalah nasi kucing si Abang ya. Iya. Iya, Bang ya. Ini nasi kucing nih rasanya apa sih, Bang? Nah, rasanya ada yang pakai sambal teri. Ada yang sambal teri. Coba, Bang. Yes, udah kelihatan nih mukanya si Abang tuh. Tapi si Abang mau di gimana-gimana juga tetap juga. Tetap hitam aja, muda. Enggak, tadi mau ngomong. Tetap gelap juga maksudnya. Enggak, itu makanya. Gua udah coba dideketin dikit. Nice. Oh, yes. Ini Abang ini kayak si ini ya. Siapa namanya? Kayak si yang itu loh. Pipo ya namanya. Ada ST ya. Oke, guys, kita layanin dulu orang. Layanin dulu. Layanin dulu, Bang. Oke, Bang. Oke, guys, kita layanin orang dulu, guys. Itu Bang nasi kucing, guys. Mantap ini. Ya, jadi cara bikinnya tuh begini, guys. Abang nih, guys. Ya pokoknya kata abangnya dituang aja lah katanya es teh manis. Ya. Jadi es teh manis ini dibuat lah dari gula sama teh ya guys ya. Bukannya apa nih? Ya kan si abang ini kan orangnya dia tuh tinggi, dia udah kayak gala bor. Cuman dia bukan gala ya. Kalau gala kayak si Gio nanti. Iya. Ah, apa-apa sama abangnya bang. Bang. Kurang semua juga nggak apa-apa. Dia kurang mulu guys. Sampai habis lagi tuh. Sehari bawa berapa banyak emang ini bang? Apa nasi? Nah, sekarang kan bulan puasa. Oh, paling cuma 20. Oh, biasa kalau bulannya biasa? Kalau bulan biasa biasa 30. Oh, 25 lah ya. Nah, berarti pas bulan puasa orang-orang pada niat makannya di rumah ya? Iya, kan bukan puasa udah di rumah kan udah kenyang dulu kan? Oh iya betul. Wah, ada yang ngambil guys. Udah kenyang duluan ya bang ya? Iya. Sampai sini biasanya pada tempat nongkrong gak kalau puasa? Paling kalau sini nongkrong ngemilnya sate. Oh sate, iya. Itu ya kulit ya? Kulit ayam. Iya. Oh kulit daging manusia ada gak bang? Alah lama, itu Sumanto kali itu. Oh gitu ya. Bisa lah ya.